me of the creature's first coming. It struck without warning, raising our first great city to the ground, slaughtering every warrior we had. And the next spring, it came back. And every spring since, we came to call it the Year Beast. And over time, we learned how to survive it. Then the heroes came, and we learned how to fight it. This year, we will not run from the Year Beast. No, this year, we will tame it. Kekompakan permainannya dan game ini diakui oleh dunia. Dota menjadi tren saat ini melebihi game lainnya. Contohnya Counter Strike atau mungkin game MMORPG yang seperti itu. Dota itu permainannya bisa 1 lawan 1, 3 lawan 3, atau 5 lawan 5. Yang kalau 1 lawan 1 itu kemenangannya dihitung secara poin. Untuk satu kali kill atau membunuh lawan dihitung 1 poin. Jika menghancurkan tower langsung bisa menang. Kalau 3 lawan 3 sama seperti 5 lawan 5. 3 lawan 3 harus menghancurkan tower paling terakhir baru bisa menang. Dan itu tidak dihitung poin. Bisa akan menambah user Dota karena hadiahnya ya sangat lumayan. Dota 2 ini beda dengan Dota 1 karena Dota 2 ini terlihat lebih real, tapi Dota 2 ini belum sesempurna Dota 1 karena Dota 1 sudah memiliki banyak hero. Dota 2 ada hero di Dota 1 yang belum ada di Dota 2. Selain yang tadi saya sebutkan, Dota 2 itu memiliki keunggulan pemain usernya itu bisa mendapatkan item, memiliki item sendiri dan digunakan langsung di dalam game. Sedangkan Dota 1 tidak memiliki item seperti Dota 2. Penambahan hero mungkin setelah ditambah di Dota 1, pengembang Dota 2 memasukkan hero di Dota 1 ke dalam Dota 2. Sedangkan aksesoris seperti item begitu itu sebenarnya hadiah dari event New Bloom Festival 2015. Segera aktifkan aplikasi Play Store di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.